kenal daerahnya. Yalah, Ma. Kami kan belinya dekat di depan, cuma 5 menit. Lagi pula kan ada Tobe yang ngejagain Mama di sini. Dah, makan ya. Mama itu pengen pulang. Iya, Ma. Nanti kita pulang. Tapi nggak sekarang, ya. Ya, kapan, Tommy? Pokoknya nanti kita pulang pas kita aman. Ya, Ma, ya? Yaudah. Sekarang... Kirat di situ sebentar, ya. Itu ada balai. Yuk. Di situ, Tommy? Iya, Ma. Buat ngilangin pegel aja sebentar. Yuk. Duduk. Ayo, Ma. Aduh, ya Allah. Aduh, capek banget, Tom. Iya, Ma. Sini, kami pijitin. Pegal banget, Tom. Iya, Ma. Iya. Ma, maafin Tommy ya. Gara-gara Tommy, Mama juga ikut sengsara. Aduh. Kerasin dikit, Tom. Oh iya, Ma. Ma, setengah jam lagi kita jalan ya. Ya Allah. Maafin Tommy ya. Tommy belum bisa bahagiain Mama. Sekarang Bapak istirahat di sini ya. Saya merasa lebih tenang di sini. Ya. Silakan. Gak apa-apa nih. Gak apa-apa. Daripada nanti dia bikin onar, lebih baik kita jaga sampai pagi. Besok baru kita lapor sama Pak RT. Ya udah kalau begitu. Ya, Yohanes. Besok adalah hari pembalasan. Bukan? Dia ngomong itu aja. Ku jadi merinding. Gak apa-apa. Namanya juga orang. Sekarang kita jaga sampai pagi. Ya udah. Sekarang jam berapa? Jam 2. Buburnya masih ada, Bang? Ada. Minta 2 dibungkus ya. Yeah. Yang satu enggak usah pakai kacang. Iya. Yeah. Aduh. Cari kemana lagi nih ya? Gimana? Ada nggak? Belum ketemu. Yaudah, kita cari tempat lain. Yaudah yuk. Udah, Bang. Udah, Bang. Berapa ya? 20.000. 20.000. Kasih ya. Melakukan sesuatu yang halal itu ternyata nggak mudah ya. Mas? Enggak, aku lagi ngomong Tommy. Kalau kamu tahu ya, suamimu ini mendapatkan di pasar tuh semuanya halal. Kalaupun emang ada orang pasar yang ngasih ke aku nggak pernah maksa. Apalagi malak. Kasihan si Tommy. Bengkelnya udah bagus sayang ya. Pokoknya tuh pelanggan udah banyak.
akhirnya usahanya harus bangkrut. Udah gitu, asal uangnya tuh haram. Yang mendingan kita lah. Sekalipun ya, uang kita pas-pasan. Ya cuma timbang bisa beli beras, sama telur dadar. Sekalipun cabainya dikit, cabai mahal. Alhamdulillah yang. Segini aja kita udah alhamdulillah, Mas. Itulah kenapa aku cinta sama kamu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Emak. Halo. Jadi, mak, mak, mak. Assalamualaikum. Salam, mak. Aduh deh. Mak. Mak. Apa seneng, mak datang sini. Tapi, apa minta maaf kemarin kagak ke rumah mak dulu. Kagak nape-nape. Lu semalam kemana sih? Kagak pulang-pulang, bini lu kesian dirian. Gila, mantel aja bahas dalam, apa lagi sarapan ayo. Kita makan dalam, capek ya. Ya makan enak, mak, nih. Ya Allah, Tom. Jadi semalaman mama itu tidur di sini. Kamu kan tega banget sih, Tommy. Maaf, ma. Justru Tommy gak tega ngebangunin mama. Soalnya Tommy ngeliat mama kayaknya capek bener. Udah letih. Udah sih, maaf. Nih, Tommy udah beliin sarapan. Terus kamu tinggalin mama juga? Kalau misalnya mama kenapa-kenapa gimana? Tommy, di sini kan mama nggak kenal daerahnya. Yalah, ma. Tommy kan belinya deket di depan, cuma 5 menit. Lagi pula kan ada Tommy yang ngejagain mama di sini. Dah, makan ya. Mama itu pengen pulang. Iya, ma. Nanti kita pulang, tapi nggak sekarang ya. Ya, kapan, Tommy? Pokoknya nanti kita pulang pas kita aman. Ya, ma, ya? Yaudah, sekarang mau makan ya. Ma, di dunia ini Tommy itu cuma punya mama. Insya Allah, Tommy bakal sekuat tenaga ngebahagiain mama, ya. Sekarang makan ya. Tom, yang banyak. Laper ya? Laper banget. Iya, Ma. Dihabisin dua-duanya juga gak apa-apa kok buat Mama. Ini, Ma. Kasian banget si Tommy tuh, Mama. Jadi begitu cerita si Tommy. Lu udah nyari Tommy lagi belum? Ini baru mau lanjut lagi nyari, Ma. Makanya. Lo juga kalau apa-apa mesti teliti. Jangan sampai begitu. Kan jadi susah sekarang. Ya, namanya juga musibah, Mak. Iya sih. Tapi kan namanya orang tuh, apalagi lo nih. Ntar besok-besok pasti nambah keperluan lo. Kalau apa-apa tuh rezeki mesti yang halal. Jangan sampai yang haram lo buat keluarga lo, ye. Ye. Ini apa juga mau ke pasar. Nyari duit halal, sekaligian lanjut nyari Tommy. Ini kopi kagak dihabisin. Kesian tuh bini lu bikinin. Emang mau? Itu buat Ma deh. Ini biasa kayak kita di rumah. Coba deh. Enak dah. Oh iya. Udah hampir sama, pas. Tapi kurang dikit. Iya. Yaudah, ngapain lagi pagi ya. Yang, berangkat ya. Iya, Mas. Hati-hati ya, Mas. Waalaikumsalam. Salam. Ya Allah, anak lu kesian banget ya. Dia ngurusin temennya, keluarganya, bininya. Repot aja buahnya. Dek, dek. Iya, Bang. Kenal saya Faruk gak? Oh, Bang Faruk. Bang Faruk, yang punya dua asisten. Oh iya, dia ada ya Bang, di kebun Bang. Mungkin ada di kebun, di sana Bang. Di sana ya? Iya. Makasih ya, Dek. Iya, sama-sama, Bang. Pak, maaf. Ya? Rumah Bapak di mana? Rumah?
saya tidak pernah memikirkan rumah. Kalau begitu...